Ini 55 hari ke atas sedikit lah. Ayam jobber ini adalah persilangan antara ayam betinanya adalah induannya adalah ayam betelur. Perjalanannya adalah bisa menggunakan ayam to, ayam kedu atau ayam buras atau ayam lokal yang posturnya tinggi. Kalau yang rata-rata digunakan adalah ayam bangkok, ayam kedu, ayam pelung. Karena ayam-ayam ini posturnya besar. Nah, untuk kebutuhan pakan atau konversi FCR, feed consumption ratio atau kebutuhan pakan untuk menghasilkan 1 kg daging ayam hidup itu rata-rata di kisaran angka 2,3 sampai 2,5. Artinya setiap 1 kg daging yang dihasilkan oleh ayam itu membutuhkan pakan sebesar 2,3 sampai 20 2,5 kg. Nah, ini juga sekarang momennya pas. Harganya juga sedang bagus-bagusnya ini karena per kilo sekarang harganya 40.000.